Assalamualaikum teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu. Teman-teman, kembali di Mira Channel berbagi resep masakan yang simpel dan sederhana. Kali ini saya akan mengolah terong dan tahu dimasak saus tomat. Nah, teman-teman, seperti apa cara pengolahannya? Yuk tetap ikuti tayangan dari Mira Channel. Nah, di sini saya sudah siapkan 3 buah terong yang segar dan 4 buah tahu. Untuk bumbunya, 4 siung bawang putih, setengah ruas jahe, 2 buah tomat merah. Untuk pertama-tama, kita siapkan terong dipotong-potong. Setelah dipotong-potong, kita tambahkan 1 sendok makan tepung. Bisa kita gunakan tepung terigu atau tepung jagung. Lalu diaduk rata. Selanjutnya, kita siapkan tahu untuk dipotong-potong. Untuk memberi rasa, kita tambahkan sedikit garam pada tahu. Lanjut dengan bawang putih dan jahe. Bawang putih cukup dicincang, begitupun dengan jahe cukup kita cincang saja. Dan selanjutnya tomat kita potong kecil-kecil saja.
Lanjut kita dengan seasoning. Di sini saya menambahkan 1 sendok teh garam halus, 1 sendok makan saus tiram, namun stok yang saya punya hanya 1 sendok teh, 1 sendok teh minyak wijen, 1 sendok makan saus tomat. Lanjut kita memasak tahu dan terong. Siapkan wajan, tambahkan minyak secukupnya untuk menggoreng. Setelah tahu dan terong digoreng, lanjut kita menumis bumbu, bawang putih, dan jahe. Siapkan wajan, tambahkan 4 sendok minyak goreng. Bawang putih dan jahe kita tumis hingga tercium aroma wanginya. Setelah tercium aroma wangi bawang putih dan jahe, lanjut kita tambahkan tomat. Di sini tomat kita tumis sampai agak sedikit mencair. Supaya tumisan tidak terlalu kering, saya menambahkan 100 ml air. Kita masukkan terong dan tahu ke dalam tumisan dan langsung saja tambahkan seasoning yang sudah disiapkan tadi. Aduk rata, masak sebentar, pastikan bumbu meresap pada terong dan tahu. Terakhir saya tambahkan 1 sendok teh kaldu jamur untuk memberikan rasa yang lebih nikmat. Nah, jika dirasa sudah cukup memasaknya, kita matikan kompor dan siap untuk kita plating. Nah teman-teman, ini dia terong dan tahu dimasak saus tomat sudah jadi. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Semoga tayangan ini bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi teman-teman untuk mengolah masakannya. Bagi teman-teman yang selalu ingin mendapatkan informasi masakan dari Nimira Channel, silahkan di like, comment, share, dan subscribe.
Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton.